Menurut ungkapan ulama-ulama tasawuf, Nabi Khidir alaihissalam masih diberikan umur panjang hingga sampai kini. Nabi Khidir alaihissalam bahkan masih sering menemui umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Khidir menjumpai seseorang yang beruntung itu. Terkadang orang itu tidak mengetahui bahwa ia sedang bertemu dengan Nabi Khidir. Sebab Nabi Khidir alaihissalam setiap bertemu umat Nabi Muhammad selalu menjelma dengan berbeda-beda wajah dan rupa. Akan tetapi menurut para ulama, Nabi Khidir memiliki beberapa ciri-ciri yang tidak dimiliki manusia biasa. Sehingga jika kita bertemu dengan sosok orang dengan ciri-ciri yang dimaksud, maka beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Lantas seperti apakah ciri-cirinya? Mari kita bahas. Wallahu a'lam bishawab.